jadi nggak bisa dibuka begini. Neng Non, Neng, ini kak kunci, oi. Michelle sama Ocha lama banget lagi. Coba apa lu nabrak, nyalah ke saya. Stop, Pak Firman. Nih ya, sebelum Bapak nanya ke saya, kenapa Michelle sama Rosa lama banget, biar saya kasih tahu Bapak. Sahabat saya ini hobinya emang suka sembelit, mules, mencret-mencret. Nah itu tuh bisa ngabisin waktu sejam dua jam Pak mereka di WC. Jadi itu alasannya kenapa Michelle sama Rosa lama. Neng, hobi itu olahraga, tidur, makan, sembelit pakai hobi. Iya karena keseringan. Ini itu udah kelamaan Neng ya, saya harus ngecek Neng Non kesana. Jangan-jangan Neng Non kabur, kalian bohongin saya ya? Astagfirullahaladzim, Pak Firman. Pak Firman tega banget ngefitnah saya sama Rosa sama Michelle. Ya ampun, Pak. Nih ya, saya tuh gak ada niatan bohongin Bapak. Lagian, saya tuh diajarin gak boleh bohong sama orang tua. Dosa. Kan saya belum tua, jadi gak boleh bohong. Iya ya. Tapi kan Pak Firman umurnya tetap tuaan Bapak dibanding kita-kita semua. Jadi ngomongin umur. Udah, saya mau ngecek Neng Non ke toilet. Stop, Pak Firman, diam di tempat, oke? Okay? Tenang, Bapak nih ya. Bapak pikir lagi deh, kalau Bapak masuk ke sana, itu tuh Bapak nanti bisa dimarahin sama ibu-ibu. Ini kan toilet cewek, nggak boleh lah Bapak masuk ke sana. Aduh, Neng. Saya teh sama Nyonya ditugasin buat ngejaga Neng Non. Saya harus periksa ke sana. Kalau misalnya gimana-gimana, Nyonya marah ke saya dipecat. Gara-gara Neng Non kabur, kumaha, mau tanggung jawab? Aigo, aduh gawat banget nih. Kalau sampai ketahuan Michelle nggak ada, bisa bahaya banget. Mana Ocha kan udah chat gue kalau Rifki sama Michelle belum balik. Kalau kalah ngalamun deh. Pak Firman, Pak Firman tunggu dulu. Stop Pak Firman. Nah aja di ucing-ucingan kia tuh. Pak Firman, Bapak nih ya, Bapak tuh harusnya mikir lagi kalau Bapak mau masuk ke toilet perempuan. Bapak mau dimarahin sama ibu-ibu. Mau dicambit pakai tas, iya. Atau mau dibukul pakai pelan sama yang bersih-bersih toilet. Yalah tuh Neng, itu mah gampang. Atuh tinggal tutup aja mukanya, ya kan matanya begini. Neng Non, saya panggil-panggil. Nah gitu. Aigo Pak Firman, gak bisa kayak gitu. Bapak tuh harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Kalau toilet cewek itu gak boleh masuk cowok. Dan sebaliknya. Aduh, Ra, iki sembelitnya enggak sembuh-sembuh gimana dong? Kan, Pak Firman, lihat buktinya teman saya keluar kan. Berarti kita tuh enggak bohongin Pak Firman. Pak Firman mah enggak percayaan sama kita. Lagian, atuh sembelitnya dipakai hobi, ya kan? Terus Neng Nonnya mana? Aduh, Pak Firman kan ngerti kan uangku kalau lagi sembelit itu berarti butuh apa? Butuh obat. Nah, saiki apa? Michelle itu kan sebagai teman sing apik, sing eman sama Inyong. Berarti dia itu lagi ngapain? Golek obat, go Inyong, Neng kene. Nanti kalau Inyong di toilet terus gimana? Iki sembelitnya enggak sembuh-sembuh gimana? Olo, jadi Neng Nonte pergi nonton golek? Kok golek sih? Golek itu maksudnya lagi nyariin. Pak Firman kok gak ngerti sih piye to iki, Ra? Aduh, gawat atuh kalau misalnya si Neng Non pergi sama si Arif Kikma tuh. Syak, kok kamu ada di sini sih, Syak? Kenapa? Kamu kaget aku ada di sini? Kamu dari mana aja sih, Tak? Kata kamu ngajar les biola. Aku emang ngajar les biola, Syak. Nggak kemana-mana kok. Bohong. Syak, aku beneran ngajar les biola, Syak. Terus kenapa kamu ditelepon, di chat, nggak dibales? Hah? Kamu ngechat? Syah, maaf ya tadi aku benar-benar lagi sibuk banget, Syah. Terus juga HP aku lagi mau ada silent. Ya aku gak denger sama sekali lah, Syah, pas kamu nelfon dan chat. Itu kan di tas aku tadi HP-nya. Soal kamu tahu ya, Tak?
Oma kamu tadi jatuh. Oma jatuh? Syah, terus kondisinya Oma gimana, Syah? Bapak Iki kalau ngomong jangan sembarangan dong. Mana mungkin dia ikut pergi sama si Rifki. Aduh, Bapak Iki mau ya? Yang sumpahin biar sembelit pitung dina pitung bengi, mau? Aduh. Aduh, ini gak ngerti-ngerti si Pak Firman Iki ya. Curigaan mulu bawaannya. Kenapa jadi manjur begini gini omongannya kamu? Jangan-jangan kamu anak dukun ya? Iki calon-calon sembelit temenan Iki. Kan Pak, makanya Bapak tuh jangan suuzon sama kita. Kena batunya kan Pak Firman sekarang jadi mulus. Ngatain hobi ocak mulus. Ya udah tuh, nanti tolong diteleponin si Neng Nona ya, biar kita cepet pulang. Iya, udah Pak, nanti Bapak takut keburu keluar ya. Iya. Ibu, sembelitnya nanti. Iya, gak usah ikut. Iya. Aduh. Itu gimana ya? Mana Misha belum balik? Itu sing bagus kau. Ayo nyau setuju. Ayo cepet. Pak Firman gimana ini? Satu, dua, tiga. Banyak banget lagi WC-nya. Jadi gak bisa dibuka begini. Neng Non! Neng, ini kak kunci, oi! Mana sih, Cah, ini? Neng Non! Aduh, tuh kan denger kan? Pak Firman udah teriak-teriak minta tolong ini, sedangkan Misha sama Devi belum datang. Coba telepon lagi deh. Aduh, saya ini aku udah coba ngubungin si Misha, tapi dia ini gak ngangkat-ngangkat. Mana ya? Aduh, angkat dulu, Sel. Aduh, kepriwe iki sira. Bapak negara sama ibu negara sebenarnya gini ngendi sih? Iki jangan sampai Pak Firman mati terus kang toilet. Neng terus si Misha belum ada di sini, keadaannya bisa gawat darurat. Iki nyong ndak tahu harus berpikir apa lagi sekarang. Ibu, kalau kayak gitu keadaannya yang ada bule mawar itu bisa marah sama gue, sama elu, sama Misha. Ah, padahal bule mawar itu baru aja baik sama kita, masa udah marah lagi? Nah, ikut dia. Terus Kiki gimana lagi? Ya ampun, bilangnya 30 menit tapi sampai saiki mereka belum datang. Neng, ini, aduh, bukain pintunya Neng. Aduh, gimana dong ini? Neng, tambah lagi, coba lagi. Aduh, Michelle, angkat dong. Aduh, Neng, ini sampai gelap begini, tolongin.